dulu Anda punya pandangan yang berbeda tentang Islam. Ya, apa yang saya dapat dari internet, apa yang saya buka saat browsing ini segala macam. Ya, mungkin image-nya waktu itu saya mikirnya ini adalah agama yang mengajarkan kekerasan, esensinya rasis. Tapi setelah saya coba lebih menelaah, bukan hanya sekedar buka internet, tapi saya coba membaca langsung, saya mencoba melihat sosok Nabi Muhammad SAW itu seperti apa, dan saya ternyata ngerasa amazed banget. Ternyata saya bisa belajar tentang keterbukaan dalam perbedaan. Saya menemukan esensi itu, dan saya menemukan sosok Nabi Muhammad SAW adalah he's a rockstar, you know. Maksudnya bisa ada tokoh seperti itu di era yang seperti itu dengan cara berpikir seperti itu lain dari yang lain sih buat saya. Dan saya ngerasa itu indah dan saya ngerasa damai sih saya tahu itu. Simple as that.